Sehat-sehat buang, sehat tau. Awas hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pada malam hari ini kita semua telah berada tepat di depan rumah keluarga Bapak Buang yang sudah kami bedah. Dan sebentar lagi kita semua akan melihat rumah dari keluarga Bapak Buang yang sudah kami bedah. Nanti Soraya minta bantuannya untuk warga di sini, bantu Soraya hitung mundur ya. Ya. Oke. Jangan lupa suara nanti yang keras dan yang lantang. Sudah siap? Ya. Kalau gitu Bapak dan keluarga sudah siap untuk melihat rumahnya? Sudah siap. Sekarang kita balik sana ya. Balik ke hadap rumahnya. Yuk, adik balik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1.
Santi. Sekarang kita udah ada di kamarnya Bapak sama Ibu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ibu sekarang udah punya kasur yang empuk nih yang kita dudukin. Bisa buat tidur sama Bapak sama Ibu. Insya Allah gak ada nyamuk. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ada sebelah sini juga ada lemari. Ini lemari buat Ibu nanti. Bu, ini di sebelah sini lemarinya. Bapak. Terima kasih ya, Neng. Terima kasih semuanya. Sama Bu. Ini ada kasurnya, kasurnya empuk. Soraya mau kasih tahu dulu nih, kasurnya tuh nggak cuma satu, tapi ada juga ada dua. Di bawah nih ada kasur juga nih. Apa? Nih ini bisa ditarik nih. Nah, tuh ini ada kasurnya dua, ya. Di sebelah sini juga ada lemari sekaligus meja belajar. Buat nanti kakak sama Kurnadi belajar ya. Yang rajin ya belajarnya ya. Wujudin cita-cita kalian, katanya mau jadi dokter ya. Pernah bilang sama Soraya mau jadi dokter. Keinginannya kuat bisa aja. Ya. Tapi harus usaha, berdoa juga. Kurnadi juga ya. Kan katanya mau jadi apa kemarin? Mau punya bisnis bengkel ya. Amin, semoga terwujud. Tapi jangan lupa lu juga belajar ya. Nanti belajarnya di sini. Ntar duduknya di sini. Lihat nih, TV-nya di sebelah sini. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang ibu dan keluarga udah memiliki meja makan. Terima kasih ya Allah, syukur alhamdulillah ya Allah. Ibu, jadi nanti ibu kalau makan sama keluarga bisa di sini, nggak perlu makan di bawah lagi, nggak makan gelar-gelar lagi, karena udah ada meja, udah ada kursi, ya, alhamdulillah. Dan di atas meja ini pun udah ada perlengkapan semua buat makan dan ada buah juga. Terima kasih. Ya, nanti semoga meja makannya berguna ya, dipakai buat makan bersama di sini, bisa sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga juga. Nah, sebelah sini. Ya Allah, terima kasih. Sekarang ibu udah punya kompor ya. Ada rak piringnya, ada wastafelnya. Nah bu, ini lemari bisa ibu taruh makanan-makanan. Jadi misalnya ibu habis makan masak ikan asin terus nggak habis, bisa ibu masukin sini biar kotor sini, takut dimakan kucing. Iya boleh, bapak buka yang sebelah sana boleh. Terima kasih. Ini udah ada beberapa sembako untuk masak, jadi perlengkapan buat ibu masak udah aman.
ada beras juga ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita udah berada di samping kulkas. Kalau Kurnadi mau coba buka enggak kulkasnya? Buka ya, sayang ya. Nih, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilihat ini kamar mandinya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ini buat ibu dan bapak sekeluarga. Terima kasih, semoga ya barokah bapak nambahnya tamat hari ini ya Allah. Syukur alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, mulai sekarang ibu bisa usaha di rumah. Ibu bisa jualan. Ibu bisa jualan bakso. Ini udah kita sediain modal usahanya. Semoga ibu dan bapak bisa melanjutkan usaha ini ya. Baik pemirsa, saya dan sahabat saya Vika mohon pamit undur diri. Maka inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Bu sore pamit ya. Pamit ya Pak ya. Sehat terus ya. Pak pamit ya. Sampai kita ketemu lagi ya. Yuk, Vika. Yuk. Dadah. Terima kasih.